kau beli. Okay. Dan hari ini aku nak buat satu video berkenaan tentang giveaway untuk korang sempena dengan rezeki yang aku dapat. Jadi aku nak share rezeki untuk korang. Thank you. Aku dapat 3 parcel hadiah sempena orang kata apa sale Shopee-Shopee tu daripada family aku lah. Ada kisah sebalik parcel-parcel yang aku terima ni. Korang nak tahu tak kenapa aku rasa macam nikmat mana lagi yang kau nak boosterkan? Nak dijadikan cerita kan, masa 11 di Shopee, tak payah lain-lain, itu bakal terbuat cukup masa tu. Aku punya phone, problem line dia gila-gila down, server down kosong, zero gila-gila, empat tahu. Jadi aku rasa macam sedih ya amat, empat tahu. Bagilah aku cuci-cuci mata ke, kenyik-kenyik mata ke apa ke, tapi langsung tak ada. So aku rasa macam murung. Duduk tepi pucuk katil. Habis saja 11.59, masuk je 11.60 minit malam tu, line aku dengan mesranya, dengan lemah lembut gemalai dia masuk. Macam tak ada perasaan, kau tahu. 5 minit lepas tu, line kembali seperti normal. Dan notification seperti pelari Usain Bolt memecut dengan lari. Pam-pam-pam-pam-pam-pam berdenting. Dan aku yang menyaksikan permainan licik line ni rasa macam terkesima. Impact dia. Huh. Okay. Okay, fine. Fine. Kau tunggu. Tetapi semua tu tak lama. Aku sangatlah happy. Yeah. Ha, inilah berkat. Orang kata apa? Ditindas. Akhirnya kegembiraan milik aku. Thank you so much my family. You are the best. Love you so much. Buku apa yang ada dalam parcel tu bukan untuk video kali ini. Itu aku akan buat unboxing untuk next video. Kita stay tune dan video hari ini aku nak fokuskan untuk giveaway untuk korang semua. Kalau aku dapat hadiah buku, aku nak kongsi juga rezeki dengan korang yang berbentuk buku. Yeay! Okey tak? Buku yang aku maksudkan tu adalah buku yang ini. Oh, 3 buah buku yang aku nak berikan untuk korang dan mengikut dengan syarat-syarat untuk menangi buku-buku. 3 buah buku ini. Okey. Dengan ketiga-tiga hadiah buku ni, tempat ketiga aku akan berikan buku sumpah, kedua buku gantung dan pertama adalah buku yang motivasi yang aku rasa macam best sangat-sangat ni, iaitu buku apa ni? Untuk buat anda terkesan. Memang aku terkesan nak sebut dia punya apa? Tajuk dia ni. Tepuk no aku ni. Okey, kalau hangpa perasan daripada tajuk setiap buku ni kan dia ada SUMPAH, sumpah. Lepas tu dia ada GANTWNG gantung. Lepas tu dia ada untuk buat anda terkesan UBAT apa semua tu. Dah macam macam cikgu pula dah aku cakap ni kan. Daripada ayat yang ni, daripada huruf-huruf apa tu tajuk buku ni, aku nak hangpa buat ayat. Ayatnya menggabungkan jadi satu situasi ke, satu perkataan ke apa benda, tak kisah. Dan contoh yang aku nak bagikan dia macam ni. Yang ni contoh yang aku nak bagi, nak tunjukkan hangpa lah. Daripada perkataan sumpah ni, aku buat ayat lain daripada setiap huruf-huruf ni eh. Contoh yang aku nak bagi ni, sumpah. Segala usaha mengingatimu pernah aku hindari. Kalau tajuk gantung ni pula, ayat aku macam ni tau. Gila. Oh, nafikan tingkahku untuk naskah gembira. Alright, final book. Ini ayat yang aku nak buat eh.
macam ni. Umpama panduan akan terpencara. Makanya bila digabungkan dengan ayat-ayat yang tiga-tiga buku yang aku buat tu, dia akan jadi macam ni tau. Segala usaha mengingatimu pernah aku hindari. Gila. Ah, nafikan tingkahku untuk naskah gembira. Umpama panduan akan terpenjara. Ha, macam okey tak? Yang aku buat itu, kalau tak okey aku minta maaf lah. Aku cuba yang sebaik mungkin lah. Mana tahu hampa ada idea-idea ataupun kreativiti yang hampa tersendiri yang boleh hampa nak cuba untuk menang buku tu. Hampa boleh tunjukkan dan hantar dekat aku kan, untuk aku orang kata pilih. Dan mana tahu ada rezeki hampa boleh menang buku yang tersebut. Dan bila aku nampak hampa komen-komen semua tu, aku rasa macam jawapan hampa tu macam wow 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 wow, aku tertarik. Aku akan pilih korang sebagai pemenang. Ha, jawapan korang tu korang boleh bagi di ruang komen dekat bawah ni. Dan tak lupa juga di ruang komen Instagram aku sendiri, iaitu Kit Hazri. Korang juga boleh komen, share dan like dekat Instagram aku juga dengan jawapan-jawapan yang korang boleh bagi. Tak ada masalah, no problem at all. Pemenang akan dinilai daripada segi kreativiti korang. Ayat power ke tak power, ayat cia-cia-cia pun tak kisah. Aku terima, asalkan benda tu boleh buat aku rasa macam terhibur ke, aku rasa macam wah, best lah kau ni. Apa salahnya? Selain daripada korang nak ayat, mengayat ayat untuk korang punya couple ke, apa ke tak kisah ke. So, apa salahnya korang mengayat untuk dapatkan buku ni pula kan? Why not? Okay. Jangan lupa untuk mengikuti syarat-syarat yang aku bagikan tu, dan tempoh untuk menyertai kontes ni adalah aku bagi selama seminggu. Lepas seminggu aku akan cari pemenang dan aku akan umumkan pemenang tu untuk next video aku akan datang. Alright, aku doakan korang all the best untuk yang mana yang nak cuba untuk join kontes aku ni. Dan all the best untuk you all. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.